menggunakan alat press sederhana yang dibuat sendiri. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Engineering Channel. Kali ini saya akan menunjukkan cara memasang klep pada silinder head dengan cara yang sederhana dan mudah menggunakan alat seperti ini ya. Ini adalah alatnya. Ini tidak ada orang jualan ini. Untuk membuatnya cukup mudah, kita butuhkan mungkin di bahan-bahan bekas di tempat kawan-kawan semua juga ada ya. Yang kita butuhkan seperti ini, baut baut 12 dan mur, dan juga ini seperti klem. Fungsinya ini nanti kita akan cocok masukkan ke silinder head. Untuk gagangnya sendiri ini, atau handle pegangan lah, bisa dikatakan pegangan. Saya menggunakan bekas so atau daun so track yang dipotong, dan kita buat sirip-sirip seperti ini supaya ini tidak, baut 10 ini tidak berlari. Yuk, mari kita saksikan videonya. Oke, mantul. Inilah packing K1 K2 yang kita gunakan ya. Merek Interest McBee. Ini apa namanya, Pak? Kopi, Pak. Mana, Pak? Enak sing duwe kalau. Sangat terpring, jangan sampai terbalik ya. Ini yang ujungnya dasar ini bawah, ini
agak lancip ini kita taruh atas. Kita menggunakan alat press sederhana yang dibuat sendiri. Nah, inilah hasilnya ya guys, sudah selesai. Ya itulah tadi caranya, cukup mudah ya untuk membuat alat seperti ini. Saya rasa teman-teman semua sudah bisa. Itu adalah bloknya. Teman kami yang satu sedang, inilah kepala mekanik saya yang sedang tidak tahu ngapain itu. Helper. Nah, inilah bagian kepala dari kepala ini. Jadi banyak kepala ini, Pak. Bloknya kita menunggu, sembari menunggu lindernya dipasang. Ya itulah tadi ya teman-teman, cara pemasangan valve atau klep pada spinner head menggunakan alat yang sederhana. Ada orang jual, saya membuat sendiri dengan ya bahan-bahan bekas ya. Tonton terus channel Jaring Engineering untuk melihat video-video positif lainnya untuk mengedukasi kita semua ya. Kita belajar bersama, sharing bersama, sukses bersama, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.